Benang layangan belakangan sering menjadi penyebab kecelakaan, terutama pengendara sepeda motor. Pemirsa, kasus satu ini bisa menjadi pelajaran bagi warga yang bermain layangan di sembarang tempat. Jangan bisa waspadalah jika bermain layangan. Ya, karena seorang pria di Solo, Jawa Tengah, meregang nyawa setelah terjerat benang layangan. Warga Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, tewas dengan kondisi leher tersayat benang layangan. Seorang pengendara motor tewas setelah terjerat benang layangan yang melintang di Jalan Raya Sesetan Denpasar. Gara-gara layangan, gara-gara tali layangan, kejadian di Sesetan. Deh, telepon kan gak nih ya, saya angkat. Depan, cijak nu fokus melayang nih. Mende milih putus cinta apa putus layangan nih? Putus cinta lah. Mana bagus, jangan halong oleh cewek. Cijak dah cikawatir. Dire, ini ada berita baru kok. Seorang pria tewas terjerat tali layangan di Sesetan. Peh, cipas geluh dan itu. Dah khawatir. Layang cang nak luang keber nih. Sing mungkin kalau nyongket kamu mai, apa buin cang jadi korban. Le layang nih nyongket di bawang cang nih. Le cijak gugu namun nyin cang nih. Nah, jadi jak berangkat yuk. Yuk. Lagi lu ngelukijan niki? Iya kalau melayang niki. Masan covid jangan lu melayangan, yang motor tak pakai helm. Iya, tiang rari angon sejati niki ngewarisin budaya Bali. Pak, makan sih ngewarisin helm. Kengken polisi neng. Iya, tiang mengerti. Tapi gue tetap salah, karena yang motor tidak memakai helm, termasuk yang dibonjang tidak memakai helm. Helm untuk keselamatan di jalan. Apalagi balayang gede, tadi jalan pandan telah anak songket tuh. Termasuk mana layangan diperhatikan, pandan tali ini ngemak di jalan, agar tidak mengganggu lalu lintas. Lagi terus tepuk orang tua, suruh bawa helm ke sini, ada gus pulang jalan kaki untuk mengambil helm. Iya, jangan telepon orang tua dia mungkin. Gus tidak jangan tindak dengan tilang, tapi jangan tindak dengan teguran. Tapi bohong! Yuk kak, flash yang masker nah. Untuk ngono. Mepet tadi ya. Belum. Terus kak. Bersiap kak? Boleh, mau. Wis. Boleh nih layangnya boyak lu aja. Wis. Urus nang layang rego nah. Nah. Rego kalau beli rokok lu dek. Nah. Lu masker melubang bunyi kan polisi. Yih, juga layang ini. Aduh, kena layang nih. Kapsa di dah. Kena layang lu pegat nah. Tempat mana macam ni ni? Jauh tu membuat lo. Bayasan ni. Aduh, sakit banget. Luang saya, layang mana? Mana pernah nasi? Hehe, gak ni ya? Jangan kau pilih putus cinta atau putus leher.